Rano Karno berduka, selamat jalan anakku Muhammad Ilham Yustino. Aktor senior Rano Karno menyampaikan kabar duka. Keponakan Rano Karno yang bernama Muhammad Ilham Yustino dilaporkan meninggal dunia. Rano Karno menyampaikan kabar duka itu melalui Instagram pada Senin 6 Desember. Di situ dia menuliskan kalimat duka cita. Selamat jalan anakku Muhammad Ilham Yustino bin Tino Karno, ujar Rano Karno. Sampai tulisan ini dibuat, penyebab Muhammad Ilham Yustino meninggal dunia belum diketahui. Meski demikian, ucapan bela sungkawa membanjiri postingan tersebut. Turut berduka sedalam-dalamnya, kata Baim Guitar dalam kolom komentar. Innalillahi wa innalillahi rujuun, turut berduka cita, timpal Audi Hitam. Muhammad Ilham Yustino merupakan anak dari saudara kandung Rano Karno, Tino Karno.